inilah dia proses pengambilan sampel di kapal untuk informasi. Minum ini kan? Iya. Nah, ini sampel palm acid oil, warnanya hitam, dipakai untuk biodiesel. Jadi pengambilan sampel 4 level. Nah, ini dia sampel. Cukup panas. Jadi kalau sudah didiamkan agak lama, itu akan membeku ya seperti ini ya. Lihat begini saya insya Allah bagus. Iya. Pengambilan alis 525 turun 25 bang. Nah, terus coba naik. Oh, turun pelan-pelan. 25 ya. Okay. Terus 257 258. Hop. Oke. Okay. Turun. Oke. Okay. Naik lagi. Naik. 2585 ya. Oke, 2585. Poin empat. Satu putaran lagi. Ya, pas. Nah, otomatis. 55.3. Kayak gravitasi kata. Ya, bos. 5.3 ya. Oke. 5.3 ya. Catatannya kan. Pengambilan alis atau pengukuran ya kuantitas di atas kapal. Inilah kegiatannya. Apa? Terakhir ya? Terakhir. Terus pelan 18 terus. Oh, pelan 22 terus 23. Oke. 24 pelan. 25. Oke. 26. 27. Wes anu dong. Terus 27. Terus. Angkat lagi coba kalau enggak sekali lagi. Oke. Okay. 27. Hah? 27. Ah, oke, 27. Oke. Pelan-pelan, Mas. Terus 276. 2765. 27667. 27667 ya.
meter nih ya? 4 meter 52.4 terakhir hub 52.2 temperatur aja? Temperatur aja. Oke. Angkat dulu mas, angkat dulu, masih banyak anginnya nih. Ini yang ngaruhin temperatur langsung drop. Beda ya? Beda. Tapi droplenya pun berarti satu-satu juga lah ya? Iya, satu-satu juga. Iya, semuanya. Temperatur dong mas. Nomor berarti 4 meter dulu, terus 2 meter hub, 2 meter terus. Setel dulu apanya itu, belum ini. Oke. Hub, hub. Kapal individual ya. Jadi tiap brand itu masing-masing punya manifold ya, untuk masuk kargo. Namun ini disambungkan secara common line. Jadi common line itu yang besar ini ya. Oke teman-teman. Dilanjutkan dengan perhitungan teman-teman, kita sudah selesai dia di kapal tanker yang muat kalau masih oil. Jadi kita sudah turun ke darat lagi ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube saya, dan kita akan melihat video-video saya selanjutnya. Sebabkan teman-teman sudah like, subscribe, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah turun ya teman-teman. Ya, sekarang berjalan keluar dari pelabuhan. Karena pelabuhan di sore hari.